Polisi kini menetapkan 3 tersangka kasus pembunuhan berencana di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan proses pengungkapan kasus sekeluarga di Bantar Gebang, Bekasi akibat dari keracunan. Hengki Haryadi juga mengatakan ada tersangka yang juga ikut minum racun tersebut. Ia juga menegaskan bahwa 3 orang dibunuh pelaku Wowon Ermawan alias Oki, Solihin alias Duloh, dan MDD Solehudin di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Sedangkan 6 korban lainnya dihabisi nyawanya di wilayah Cianjur dan Garut yang merupakan kampung halaman para pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar korban masih memiliki hubungan darah dengan para pelaku. Beberapa di antaranya bahkan dibunuh 2 tahun yang lalu. Dikutip dari Kompas TV, berikut adalah daftar 9 korban pembunuh berantai Wowon dan kawan-kawan yang berhasil ditelusuri polisi hingga Jumat 20 Januari. 5 korban yang dibunuh di Cianjur adalah 1 noneng ditemukan terkubur bersama korban Wiwin di lubang dekat rumah pelaku. Korban dibunuh pada tahun 2020. Yang kedua, Wiwin ditemukan terkubur bersama korban noneng. Korban dibunuh pada tahun 2020. Yang ketiga, Bayu ditemukan terkubur di lubang lain dekat rumah pelaku. Yang keempat, Farida ditemukan terkubur di lubang lain dekat rumah pelaku. Korban merupakan seorang tenaga kerja wanita atau TKW yang tertipu Wowon dan kawan-kawannya. Dan yang kelima, 1 korban masih dalam pencarian penyidik dan belum dapat dipastikan identitasnya. 1 korban dibunuh di Garut. Korban yang belum diungkap identitasnya ditemukan warga di laut lalu dikubur secara wajar. Pelaku sengaja membuang jasad korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Kemudian 3 korban lainnya dibunuh di Bekasi. Yang pertama adalah Aimah Munah, dibunuh dengan cara diracun di Bantar Gebang, Bekasi. Korban merupakan istri lain dari Wowon. Yang kedua, Ridwan Abdul Muiz, dibunuh dengan cara diracun di Bantar Gebang, Bekasi. Korban merupakan anak Aimai Munah dari pernikahan sebelumnya. Yang ketiga, Muhammad Rizwandi, dibunuh dengan cara diracun di Bantar Gebang, Bekasi. Korban juga merupakan anak Aimai Munah dari pernikahan sebelumnya. Kasus ini terungkap bermula dari penemuan 5 orang sekaligus sekeluarga yang tergeletak dengan kondisi mulut yang berbusa di dalam rumah di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Kamis 12 Januari.